Assalamualaikum. Ada ya kok beli nanti ya, Bu. Enggak kok ngadi dulu ke mana ngadi enggak, Bu? Jangan itu kan lagi bikin video lo, Mak gelap dulu. Assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channel aku, Depalria. Seru kegiatan lagi ya bun, jadi ini sambungan dari video kemarin. Karena di rumah itu udah pada berdebu banget semua sudut ruangan ya bun. Jadi aku hari ini mau ngelap-ngelap bagian lemari kaca. Ini dibuat sama ibu aku dulu tempat kayak gelas-gelas, kemudian cangkir-cangkir kayak gitulah ya bun, dari tanah-tanah liat gitu, pokoknya kaca-kaca hias gitu. Jadi yang pertama ini aku mau keluarin dulu barang-barang yang di dalamnya, itu ada gelas, cangkir, kemudian rantang, ada boneka kecil-kecil juga. Ini semuanya aku keluarin dulu. Dan ini juga kemarin aku bikin videonya pagi hari ya bun, setelah selesai sarapan gitu ya kan. Nah jadi adik aku ngerjain yang lain, kalau aku di sini ngerjain ya bagian inilah, saling berbagi kerjaan. Nah itu di belakang ada keponakan aku, dia belum bangun bun, karena kan masih pagi, jadi dia masih lanjut tidurnya. Kalau ayah aku udah pergi kerja ya bun ya. Sebenarnya ayah aku udah aku minta buat gak kerja lagi, tapi gak mau gitu bun. Biasa ya orang tua, kalau gak kerja malah sakit badannya. Dan ini dia bunda-bunda bisa lihat, debunya itu tebal banget di dalam, karena kan emang gak pernah dibersihin sama ayah aku. Kalau kami gak ada di rumah ya kayak gitu. Ini semuanya barang-barangnya bun, ada toples-toples kue kayak gitu ya, toples kaca, kemudian ya gelas-gelas gitu ya. Kalau dulu ibu aku tuh suka banget mengkoleksi barang-barang kayak gitu bun. Bahkan di dapur itu udah penuh sama peralatan-peralatan dapur, dandang, piring, gelas-gelas. Pokoknya paling suka tuh ibu aku beli-beli barang kayak gitu. Makanya ini mau aku keluarin, takutnya kalau nggak diurus nanti malah apa ya, malah rusak gitu kan barangnya. Kemudian setelah aku keluarkan ini aku lanjut ya bun ngelap-ngelap dulu. Di sini aku ngelapnya itu pertama pakai serbet kering, kemudian setelah itu baru aku cuci pakai air sabun cuci gitu loh bun kacanya. Karena ini kan kaca ya, jadi kalau dicuci pakai air sabun malah makin bersih gitu. Tapi kalau yang bagian bawahnya itu dia kayu. Sebenarnya ini lebih bagus kalau dielap pakai air solar gitu ya bun. Jadi dia nggak kena rayap gitu, karena kan berbahan kayu juga dasarnya. Makanya nanti setelah ini aku bersihin lagi pakai solar, tapi next gitu ya bun. Setelah lanjut ngelap bagian atasnya, ini bagian bawahnya bun. Nah banyak banget kan debunya, ini asli bun, tebal banget, bahkan di gelas-gelasnya itu debunya tebal. Jadi memang rencananya biasanya sih kalau aku pulang itu gelasnya juga aku cuci, tapi kali ini nggak aku cuci, cuman aku lap aja pakai serbet basah gitu ya bun, karena kan juga ini nggak mau dipakai biar nggak dia berdebu kali gitu kan. Kan malu ya kalau dilihat saudara-saudara datang ke rumah itu pada berdebu. Oke, nah setelah aku lap ini lanjut aku cucinya, aku cuci maksudnya aku lap lagi yang kedua pakai air sabun. Oh ya bunda-bunda, lagi berkegiatan apa nih di hari ini, boleh komen ya di kolom komentar. Jadi kebetulan aku akan bikin vlog selama 2 minggu ini ya bun di kampung halaman aku. Jadi nanti vlognya ya beres-beresnya di rumah aku ya, di rumah di kampung maksudnya. Padahal kontrakan aku yang di Batam juga masih berantakan banget, kan aku baru pindah kemarin ceritanya bun. Jadi itu sama sekali belum ada disusun, karena kami juga masih tinggal sama pemilik rumah gitu. Pemilik rumahnya itu saudara juga sebenarnya gitu ya, sepupu dari pak suami. Mereka itu mau pindah habis, pulang habis gitu ya ke Kerinci. Jadi kami setelah dia pulang baru kami nanti beres-beres lagi kontrakan yang baru gitu. Ini belum ada pak suami ya bun, jadi pak suami nanti bakalan nyusul sekitar tanggal 28 gitu ya dari Batam. Paling tanggal 29 pagi baru sampai di Medan kayak gitu. Kami juga nggak lama di Batam, sekitar 2 mingguan aja. Tapi itu udah cukup lah ya menurut aku buat melepas rasa rindu, rasa kangen kayak gitu. Ini kegiatan aku masih seputaran di dalam rumah dulu ya bun, karena banyak banget PR yang harus aku selesaikan di dalam rumah ini. Belum lagi aku nanti beberes di kamar depan sama kamar belakang, karena memang banyak banget yang harus aku bersihin di sini.
Jadi kalau adik aku dia kebagian ya buat masak kayak gitu Bun, buat ngepel. Kalau aku kebagiannya ya ini ngerapiin ini semuanya ya, biar enggak berdebu, biar enggak bersawang lagi. Karena kan ini ya memang kayak gitu ya Bun, kalau ditinggal sama ibu gitu kan. Oke, udah selesai aku lap si lemarinya. Ini lanjut aku mau ngelap si bagian gelas-gelasnya. Dan alhamdulillah nanti tapi nggak aku rekod ya Bun waktu ngelap si gelasnya, takutnya durasinya kelamaan gitu. Malah bunda-bunda jadi bosan ya. Ini udah aku lap semua ya, udah kinclong alhamdulillah ya. Begini ya Bun, kalau yang bagian bawah itu agak basah ya, karena aku ngelap ini pakai air sabun gitu. Terus ini aku skip dulu tadi sebentar istirahat, karena asli Bun capek banget. Terus ini keponakan aku dia lagi main balon sama emaknya, lempar-lemparan balon kayak gitu. Makanya aku habis ngerjain ini istirahat dulu sebentar, karena pinggang aku sakit banget, capek gitu kan. Dan ini kita lihat dulu nih, ini Latif nih lagi dia main main balon ya. Oke, setelah semuanya selesai, tadi ya aku udah istirahat sebentar, dan itu dia embernya. Aku lapnya pakai air basah aja, bukan air, maksudnya kain lap basah gitu. Ini udah aku lap semua, gelas-gelas, rantang-rantang, kemudian teko-teko tanah liat kayak gitu. Ini udah bersih semuanya aku lap. Lanjut setelah itu aku susun lagi Bun di lemari ya. Jadi kegiatan hari ini cuman ini aja dulu aku share-nya. Nanti selanjutnya bakalan kegiatan yang lain ya Bun, biar bunda-bunda gak bosan nih ngeliatin kegiatan aku di kampung ya kan. Memang YouTube ini jadi apa ya Bun, selain kita menyalurkan hobi, ini juga bisa menjadi dokumentasi gitu kan. Jadi kalau nanti kita udah tua, kita bisa lihat kegiatan-kegiatan kita. Contohnya kayak aku nih pulang kampung, nanti di Batam aku bisa lihat-lihat lagi kalau rindu kan. Jadi kayak gitu ya Bun. Alhamdulillah ya kan bisa bergabung di YouTube ini. Semoga bunda-bunda yang lain juga semangat ya yang nge-YouTube-nya juga. Dan ini semua aku lanjut ya Bun, susunin lagi semuanya. Pokoknya aku gak ingat lah ya mana yang posisi awal tadi, pokoknya disusun rapi aja biar dianya gak berantakan. Terus aku kelompokkan sesuai warna dan model, pokoknya model yang sama satu susunan kayak gitu. Kalau yang bagian bawah ini aku letak bagian gelas-gelas dulu tadi ya, kayak gelas-gelas yang tinggi-tinggi. Kemudian di lemari rak yang kedua juga gelas juga, tapi model yang berbeda. Sedangkan bagian atas itu aku letak si toples-toples kue gitu ya, kue lebaran. Terus rantangnya itu di bagian bawah nanti aku susun. Jadi setelah ini PR-nya adalah bagian kamar depan sama kamar belakang itu berdebu juga loh Bun. Nanti akan aku tunjukin ya, insya Allah kalau sempat nanti bikin videonya. Ini rantangnya juga udah aku lap-lap ya. Jadi ibu aku suka banget dia mengkoleksi kayak gitu. Padahal udah banyak loh istilahnya diambilin juga gitu ya. Karena kami juga kan enggak ada di rumah, jadi ya cuman ayah kadang kalau dipinjem enggak dibalikin, enggak tahu lah ya Bun. Pokoknya ya udah ikhlasin aja. Oke, setelah ini disusun-susun lagi. Nah, hampir selesai juga aku nyusunnya. Nah, ini dia teko-teko yang keramik ya, atau tanah liat kayak gitu. Itu aku letak bagian atas aja. Alhamdulillah udah hampir selesai. Ini bahkan aku ada sekitar 1 jaman lebih ini ngerjain ini aja. Karena kita keluarin, terus dilap, masukin lagi, susun lagi kayak gitu ya Bun. Nah, itu nanti embernya mau aku letak lagi ya ke dapur, ke sumur. Terus ini yang plastik di sebelah kiri itu obat-obat ayah aku. Jadi aku letak juga di lemari biar enggak berserak gitu ya kan. Pokoknya disusun aja biar dianya rapi. Alhamdulillah. Ini dia ya Bun, udah selesai semuanya aku kerjain. Yang terakhir ini gelas keramik kayak gini warna putih. Ini udah lama banget, bahkan waktu aku kecil banget ya ini udah ada dibeli sama ibu aku. Oke Bun, videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banget sudah menonton sampai akhir. Dan ini dia keponakan aku aja baru siap mandi nih jam segini. Oke Bun, assalamualaikum.